back to my channel. Hari ni, maaf ni. Hari ni aku keluar. Ya, aku keluar rumah. Anak aku hantar kat visitor. Lepas tu aku kemas rumah, kemas rumah bersih-bersih, tak boleh nak pun. Sapu buat kemas dapur apa semua je. First kali aku hantar kasut, sport shoes aku hantar pergi hantar repair. Aku pergi banyak tempat nak cari untuk repair kasut tapi tak jumpa. Aku tahu satu tempat ni dah 10 tahun tapi aku takut dia dah tak berniaga. So, sebab aku dah buntu sangat-sangat, dah tak tahu nak pergi mana. Dan aku perlukan kasut tu sebab tak budget untuk beli kasut. So, aku decide untuk terus pergi je. Terus pergi sana tadi. Tadi, Alhamdulillah, ya Allah, kedai tu buka. Kedai tu, kau dah tahu tak, daripada aku umur berapa? Mungkin dah jam 4. Paling tak pun dah jam 4 lah. Sebab aku ingat masa aku niaga, lepas tu hari-hari memang aku wajib pergi sana. Lepas tu, repair kasut tu RM25 je. Sebab dia bukan apa, bukan rosak apa. Tapak dia je tertanggal. Lepas tu dia just tampal gam je RM25 macam tu. Okay, dia bersihkan semua lah. And then lepas tu aku pergi ke, what is that? Aku pergi ke mana? Emat Kempal je. Sebab aku pergi beli barang-barang dapur. Aku tak ada beli barang dapur, aku beli sayur. Aku beli benda yang aku susah nak dapat. Tadi aku pergi seorang je lah, random ni lah pergi seorang je. Suami aku bukannya jenis yang suka pergi pasar. Jadi kalau nak makan buah tu, kalau bukan sebab aku insist nak pergi beli, dia memang takkan beli. Aku pergi Emat tadi beli buah-buahan. Aku beli temikai, beli orange, beli buah naga, buah apa lagi? Apple. Itu cukup aku beli. Lepas tu aku beli sayur-sayur sikit, beli salad-salad sikit lah, salad bulat lah aku. Sebenarnya aku nak cari salad bulat je sebenarnya. Sebab salad bulat ni, dekat kedai area rumah aku ni, kedai runcit rumah aku ni susah, tak ada. Memang tak jual, dia jual salad kembang ni, salad nasi ayam tu. Aku tak suka yang tu, dia boleh tahan aku 2 minggu masanya. Sebab aku pernah beli itu, minggu kedua je dia macam dah lari dalam sikit kan. Tapi boleh makan lagi, jadi boleh makan lah, boleh buang-buang lah yang bahagian yang macam dah start nak ni. Selain daripada beli sayur tu semua, aku beli, aku pergi Mr. DIY dan beberapa barang lagi lah. Cari botol air. Oh, botol air dekat mana ni? Terima kasih. Nombor satu, nombor satu. Sebab dia tak tahan lama. Kalau saya lihat bulat, dia tahan lama. Oh, ramai. Oh, terlalu ramai. Kita bagi dekat the best. Dia bukannya 100% daripada Mr. DIY sebenarnya. Ada barang-barang lain juga. So, malah kita sharing to sharing. Oh ya, tadi aku beli contact lens. Aku sebenarnya nak beli contact lens selama dah lama sangat-sangat. Sebab aku, power aku tadi check belah kanan 125, belah kiri 200. Satu ni 25. Lepas tu aku sahaja check dekat Shopee. RM10 ke RM15 macam tu. Ini dia memang lulus ke KM. Jadi, next time kita beli kat Shopee je. Fairy Juliet Brown. Dia macam warna dia tak apa, macam agak cerah, brown cerah kot. Tapi sebab anak mata hitam, so dia tak nampak sangat pun nanti. Alasannya sebab aku tak ada cermin mata. Cermin mata aku patah, anak aku pijak. So aku terpaksa beli contact lens lah. So tadi aku beli juga solution untuk contact lens. Dekat tu dalam dah ada bekas.
Tak tahu aku nak letak contact lens kat mana. Ni brand Biotrum. Sebotol ni RM15. Aku beli kasut anak aku selipuk je sebab selipuk anak aku dah teruk. Nah, ini untuk Nufa, ini untuk Noah. Sepasang ni RM15. Tak tahu lah anak aku suka ke tak. Aku memang biasa belikan yang ni je. Aku tak pernah belikan mama. Next one. Oh ni aku beli buku je. Beli buku. Aku suka tulis pakai buku. Jadi buku kotak-kotak. Senang. Senang ya, senang. Nak beli ke. Okay, next one. Sakit tengah. DIY. Kali rembuk. Kali rembuk ni aku beli 4 tapi 2 set lah. Satu untuk kakak, satu untuk adik. RM1, RM1.8. Lepas tu aku beli pencil color. Sini RM10, ini RM2. Coloring marker pen lah RM2. Plus RM1.51. Oh, aku belikan juga pencil box. Aku tak tahu lah function ke tak. Sebenarnya aku nak beli, nak ajar kakak tu, nak start ajar kakak melukis, mewarna, menulis apa semua lah. Basic learning lah. Ini botol air comel. Yang ini untuk kakak, botol air ni RM19. Ni untuk kakak. Harga dia tu aku fikir 20 kali nak beli ke tak. Ini untuk kakak, ini untuk adik. Itu je untuk barang anak-anak. Ada aku dapat voucher Mr. Dollar. Nanti kita boleh pergi Mr. Dollar pula. Next one, aku beli selipar. Selipar ni selesa weh. RM14.62. Tapi sedap pakai. Oh, sedap. Then next one, aku beli penapis. Aku beli colander. Colander berapa harga? Colander ini RM4.9. Mahal. Tapi aku terpaksa. Sebab aku tak ada. Stapler harga RM2.20. Ada free satu ubat. Satu box ubat. Okay, last one. Aku beli A4 paper. 17 GSM je untuk anak aku buat aktiviti. Untuk aku print out apa-apa lukisan ke. And then aku lupa nak buka face mask Biarlah. Print biasanya setakat ni aku print lukisan ke apa ke untuk Nova gunting. Lukis je lah sebab biasa kali boleh beli kan. So next time aku boleh buat ajar dia berwarna pula. Sebab dia dah start kenal warna. RM2.30. Yes, aku beli 4. Okay, itu je. Yes. Aku penat. Aku nak mandi. Nak solat. Sekarang dah pukul berapa? Dah pukul 4. Berapa minit je lagi nak asar ni. So, yes. Itu je untuk kali ni. Ya Allah, lama gila tak update video. Aku sebenarnya sebab babysitter bulan lepas dia banyak terpaksa cuti. So, tak dapat aku nak. Aku target hantar anak kat babysitter, aku nak fokus kat YouTube. Ya, yeah, segitu acah-acah. Ya. Yeah. Okay lah korang, tu je untuk video kali ni. Hope you guys enjoy tengok video ni. Mana tahu korang pun nak beli juga barang apa yang aku beli kan. Kita sharing is caring. And tu je. Don't forget to subscribe. Bye. Thank you.